Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Rico ya. Setiap Jumat jam 4 sore di channel Rico The Series. Seru deh. Ayah disuruh ngapain nih? Cuma baca tulisan sedikit aja kok ya. Kyung, mana papan judulnya? Ini ayah. Dibaca nih. Iya, dibaca aja. Oke. Pantang menyerah. Udah, gitu aja. Udah, gitu aja ya. Stop. Ada apa ya? Rico lagi naik motor ya? Ayah gimana sih? Ini tuh sepeda. Kan bunyinya kring-kring. Kalau motor, brum-brum. Gitu. Oh iya. Memangnya Rico sudah bisa naik sepeda? Ya, belum sih. Tapi kan tinggal ayah ajarin aja. Pasti nanti aku bisa. Insya Allah, Rico. Iya, maksud Rico, insya Allah bisa. Aku lanjut main sepeda-sepedahannya ya, ayah. Oke. Rico. Rico, kalau menguap, sunahnya mulut ditutup. Oh iya, lupa. Rico, tolong kesini sebentar, nak. Loh, kok jam segini masih ngantuk? Aku tidur kemaluman. Gara-gara keasikan main, ayah. Makanya, Rico jangan sering-sering tidur terlalu malam. Nggak baik buat kesehatan. Apalagi buat anak-anak. Iya, ayah. Coba sekarang, Rico ikut ayah keluar. Memangnya ada apa ya? Udah, ikut aja dulu. Ayo. Wah, Rico dapat sepeda baru. Iya, dari ayah. Keren kan? Wah, sepedanya bagus benar. Iya, ini hadiah dari ayah untuk Rico. Karena sudah rajin belajar dan hafalan Qurannya sudah banyak. Loh, aku juga rajin belajar ya. Hafalan Quranku malah lebih banyak dari Rico loh. Iya. Nanti kalau ayah ada rezeki lagi, ayah beliin juga buat kamu ya. Sepeda yang kecil kayak punya Rico kan? Ih, ayah. Kakak boleh kok pinjam sepeda aku. Gak usah, adik kakak yang baik. Kakak cuma bercanda aja kok. Alhamdulillah. Terima kasih hadiah sepedanya, ayah. Rico suka. Alhamdulillah. Sekarang Rico belajar sepedanya sama Kak Bolan dulu ya. Soalnya ayah harus ke rumah sakit dulu. Ada panggilan. Kakak, ajarin Rico naik sepeda ya. Boleh. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Nanti sore, Rico ya yang siram tanaman kakak. Deal? Oke, deal. Siap ya. Oke, 1, 2, 3.
Belajar sepedanya, udahan dulu ya. Udah sore, kakak mau mandi. Keringetan banget, badan kakak jadi lengket deh. Aku juga Eits. Riko mandinya nanti. Siram tanaman kakak dulu dong, baru boleh mandi. Kan tadi udah adil. Oh iya. Tumben Riko. Iya, aku sudah deal sama Kak Ulan. Diajar naik sepeda, tapi janji harus siram tanaman kakak. Oh, itu tandanya Riko menepati janji. Amanah. Kyo bantu juga ya? Boleh. Terima kasih, Kyo. Riko, itu ayah udah siap. Riko, ayo belajar sepeda sama ayah. Aku kayaknya gak bisa naik sepeda, ayah. Kemarin diajarin sama Kak Ulan, jatuh terus. Nih, lihat. Tuh. Sepertinya Riko kapok gara-gara sering jatuh, ayah. Tumben nih. Anak ayah yang biasa semangat jadi gampang menyerah gini. Walaupun kita gagal terus, memang kita tidak boleh menyerah ya. Riko, Allah itu menyukai orang yang kuat dan tidak mudah menyerah. Contohnya, air dan batu. Batu saja bisa bolong loh hanya dengan tetesan air yang terus menerus. Jadi, walaupun sering gagal atau tidak berhasil, kita tidak boleh menyerah. Masya Allah, oh gitu. Jadi, kalau nanti aku jatuh lagi, gimana? Ya dicoba terus dong, sampai bisa. Iya, ayah. Aku akan coba lagi, sampai bisa. Udah siap, Riko? Siap, ayah. Are you ready, Riko? I'm ready. Satu, dua, tiga, let's go! Yeay!